Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anggita Putri Kantilara. Saya dokter spesialis radiologi, subspesialis radiologi intervensi. Rumah Sakit PKA Muhammadiyah Gamping memiliki fasilitas layanan RTF atau disingkat dengan rekanalisasi tuba falopi. Tindakan RTF ini merupakan tindakan di bidang radiologi intervensi yang bertujuan untuk membuka sumbatan tuba falopi. Dilakukan RTF ini merupakan tindakan yang non-operatif atau bukan merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan pada ibu-ibu yang menginginkan buah hati. Tindakan RTF ini merupakan tindakan alternatif dari bayi tabung atau kita kenal dengan IVF yang tentunya harganya jauh lebih terjangkau. Tindakan RTF atau rekanalisasi tuba ini lebih ditujukan kepada ibu-ibu yang berusia muda yang masih memiliki kesempatan yang panjang untuk hamil atau untuk memiliki buah hati. Tindakan RTF ini menggunakan panduan dari DSA atau Digital Substation Angiography di mana nanti kita akan memasukkan kateter ke dalam rahim yang akan kita tuju. Tindakan RTF ini dapat dilakukan pada pasien-pasien dengan temuan atau gambaran sumbatan tuba uterina dari gambaran HSG atau histerosalpingografinya. Jadi memang sebelumnya pasien sudah dilakukan tindakan HSG dulu sebelum dilakukan tindakan RTF ini. Pasien-pasien dengan sumbatan tuba uterina, terutama yang terletak di dekat dengan rahim atau uterus, maka dapat dilakukan RTF. Untuk persiapannya, jadi pasien dapat datang ke radiologi atau nanti sebelumnya sudah berkonsultasi dengan dokter kandungan, nanti sudah membawa hasil USG perut dan membawa hasil HSG. HSG sendiri dapat dilakukan di rumah sakit lain ataupun di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Setelah itu, maka pasien akan dilakukan RTF. RTF ini akan efektif apabila dilakukan pada hari 6-10 hari sejak hari haid pertama, dan selanjutnya sebaiknya pasien tidak melakukan hubungan badan dengan suaminya setelah selesai dari haid. Setelah pasien melakukan persiapan tersebut di atas, maka pasien akan dibawa ke ruang cathet di ruang ini, lalu pasien akan berbaring. Dan selanjutnya akan dilakukan tindakan RTF. Tindakan RTF ini nanti akan kita mulai dengan memasukkan kateter atau istilahnya selang halus yang nanti ditujukan untuk ke rahim dan ke tuba falopi. Selang ini merupakan selang yang spesifik, istilahnya selang yang sangat lentur sehingga dapat mengikuti lekukan dari tuba falopi. Setelah kateter ini masuk dan mikro kateter yang selang kecil masuk, maka kita akan memasukkan obat yang berfungsi untuk membuka saluran tuba falopi yang tersumbat. Demikian yang sahabat saya jelaskan, semoga sahabat PKU tertarik untuk bagi yang ingin memilih hamil maka dapat datang ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.